Saya mewakili seluruh jemaat ya berterima kasih untuk tim-tim kita yang kerja keras luar biasa. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Ini luar biasa, enggak janji ya. Saudara-saudara kita yang di Bali mengerjakan 9 kabupaten. Ya, bisa sama-sama 9. Yang di Kupang 9, yang di Bali juga 9. Nah, saudara, saya mau share sedikit tentang apa yang mereka sampaikan supaya saudara semakin menikmati mengapa kita sedang melakukan ini semua. Yohanes 4 ayat 35. Saudara, ini adalah sebuah obrolan yang menarik antara murid-murid Tuhan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah ke sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Saudara, kenapa saya katakan ini obrolan menarik? Karena tidak ditulis ayat sebelumnya ada pembicaraan ini. Tetapi ternyata ada sebuah diskusi antara murid-murid dengan Tuhan Yesus tentang musim menuai. Yang menarik apa, Bapak Ibu? Menurut logika, ya, fakta, 4 bulan lagi baru musim menuai. Betul-betul faktanya seperti itu. Tetapi jawaban Tuhan sepertinya gak masuk akal, saudara. Tuhan ngomongnya apa? Aku berkata, tetapi, sengaja saudara, dia berkata tetapi, artinya mengalihkan. Ya. Apa yang dikatakan oleh murid-murid, seperti ditampik. Ya. Tuhan memberikan jawaban yang lebih benar, menurut Tuhan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah ke sekeliling. Saudara, saya percaya, pada waktu itu murid-murid bingung. Kenapa? Karena memang belum musimnya menguning. Belum musimnya menuai. Yang dilihat sekelilingnya bukan ladang yang menguning. Yang dilihat dengan mata jasmani bukan ladang yang siap dituai. Jadi betul-betul belum matang. Nah, saudara, ini penting banget. Apa yang menarik? Murid-murid tidak membantah. Saudara, hari-hari ini ada dua pilihan dalam hidup saudara. Saudara boleh hidup dengan mata jasmani. Saudara boleh hidup dengan penilaian mata saudara. Yang semua kita bisa lihat dengan fakta, fakta, fakta. Atau mau seperti Tuhan Yesus. Dia melihat dari kacamata iman. Dia melihat dengan kacamata roh. Dia melihat tidak seperti mata manusia. Saudara, banyak dalam Alkitab. Pada waktu Elia berkata, aku dengar derau suara hujan. Tadi Mbak Ut dengar, yang lain tidak. Saudara, hidup ini ada dua pilihan. Saudara boleh percaya apa yang sedang terjadi. Ya. Saudara boleh percaya dengan apa yang saudara lihat. Faktanya kok, faktanya kok, faktanya. Atau saudara mau melihat dari kacamata Tuhan. Yang seringkali tidak masuk akal. Tuhan Yesus ngomong loh, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Itu fakta, bukan ngomong ngawur, saudara. Itu kenyataan, 4 bulan lagi baru menuai. Tapi Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, lihat ke sekelilingmu. Saudara, saya percaya itu murid-murid Tuhan. Kalau hatinya tidak punya hati mengasihi Tuhan, langsung berontak dan tinggalkan Yesus.
Buat apa ikut Tuhan? Ngomong yang gak masuk akal. Lihat sekeliling. Mana ladang belum menguning? Mana apa yang dituai? Mana belum matang? Tapi hebat sudah. Murid-murid Tuhan tidak membantah. Dan rupanya saudara, inilah yang perlu ditiru dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kita semua sedang kerja, saya diberkati. Satu kali ada hamba Tuhan di tempat ini. Saya ingat banget saudara, waktu itu lagi musim-musim corona yang pertama saudara. Dia mau datang ke sini. Hamba Tuhan ini berkata, kita jangan bersyukur kalau kita lolos dari corona. Kita jangan bersyukur kalau kita masih sehat. Jangan cuma, oh terima kasih Tuhan. Dalam hati saya pengen tanya. Loh, kita bersyukur dong, kita yang kena sembuh, yang tidak kena tetap sehat. Tahu-tahu dia jawab sendiri. Menyedihkan kalau kita cuma bersyukur dan tidak melakukan apa-apa. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang stres, tertekan. Ada banyak orang yang bingung akan dirinya sendiri. Banyak orang yang menjadi susah. Banyak orang akan bertambah susah. Tapi sebaliknya, tidak banyak orang yang mau seperti Tuhan. Yang pikirannya positif, yang pandangannya jauh, yang hidupnya dengan mata iman, bukan mata jasmani. Saudara, ini aneh ya, persis 4 bulan lagi. Sekian tahun yang lalu, ya kalau gak salah tahun 2006, awal-awal ada Bahtera. Saya diberi mimpi, waktu itu Pak SBY jadi presiden. Saya diberi mimpi, saya diberi kalung 3 medali, saudara. Dan saya gak ngerti mimpi itu artinya apa. Sampai sekian waktu, pada waktu 6 hamba Tuhan berdoa. Pembagian pulau. Saya gak pilih. Tahu-tahu ada firman. Petrus Hadi, bagianmu adalah Bali, NTB, dan NTT. Saudara, pada waktu diucapkan, itu seperti roh yang menyaut. Saya langsung ingat mimpi itu. Seperti Tuhan taruh di pundak kita. 3 pulau ini suruh kita adopsi. 3 pulau ini suruh untuk kita doakan, perhatikan lebih. Saudara, waktu itu setelah didoakan lagi, dia berkata, ini induknya, dia berkata induknya yang menyusui itu Bali. Kalau Bali belum jebol, sulit NTB dan NTT. Aduh, semakin saya bingung, saudara. Dan apa yang saudara dengar, tahun yang lalu ada firman, masa keemasan kita hanya 3 tahun. Masa keemasan saudara, bukan berarti masa ini nanti Tuhan datang, tidak. Masa keemasan kita itu 3 tahun. Saudara, sesungguhnya saya berpikir, aduh Tuhan, di Bali ada satu orang yang dulu saya percaya, yang sering banyak menolong. Berapa waktu yang lalu dipanggil pulang oleh Tuhan. Rasanya membuat saya, aduh Tuhan, apakah betul mimpi yang saya dapat itu akan terjadi? Saudara, saya mulai berjuang akhir-akhir ini 1,5 bulan sekali, 1,5 bulan, 2 bulan sekali ke Bali. Mereka yang ngomong, Pak, ada banyak lu hamba Tuhan yang datang, kalau Bapak datang berbeda. Mereka yang ngomong, membangkitkan sesuatu yang lain. Membuat kami sadar kami tidak boleh cuman begini-begini. Saya bilang, sampai kapan kamu bisa seperti itu? Gak bisa terus, Pak.
nanti kami lupa lagi, kami ada masalah, ada persoalan, kami tertekan lagi. Saudara, saya bingung. Saudara, ada keponakan saya yang pindah ke Bali. Dan keponakan saya ini ada seorang anak Tuhan, akan menikah dengan calon wanita, calon mempelai wanitanya yang tinggal di Bandung. Mereka rencana menikah 4 bulan lagi. Bisa persis sudah. Bulan Maret. Saya bilang, kamu mau gak buat pertemuan 1 minggu sekali? Saudara tahu itu tidak mudah. Biaya. Cari tempat. Cari alat musik. Itu gak mudah, saudara. Saya bilang, wah, dia bilang, waduh sulit. Karena kami belum menikah. Saudara, hidup kita seringkali dilihat dengan fakta. Saya bilang, Tuhan, aku sudah ngomong. Tapi aku minta anugerah-Mu, Tuhan. Saudara, luar biasa. Akhirnya mereka bilang, Pak, kami berdua, terutama yang calon wanitanya mau ke Bali bolak-balik. Capek, saudara. Di Bali 1 minggu, Sabtu dia balik ke Bandung. Nanti Senin dia balik ke Bali. Kadang 2 minggu sekali diatur balik ke Bandung. Nanti dia balik ke Bali. Saudara, semua yang dikerjakan sangat membutuhkan pengorbanan. Tidak ada, saudara, sesuatu yang ajaib tanpa pengorbanan. Saya cerita sama saudara, setiap saya ke Bali, selalu hampir semua pakai uang saya pribadi. Kecuali saya sedang butuh, saya bilang, Di, tolong bayarin 1. Saya berusaha, saudara, untuk melakukan itu. Tetapi saudara, saya mau beritahu, Tuhan kita tidak pernah gagal. Amin. Ternyata runding-runding dia ceritakan, dan hanya mereka sepakat. Saudara, pastikan tidak tinggal 1 rumah, yang 1 numpang di rumah orang, yang 1 kontrak. Dan tahu-tahu mereka bilang, Pak, nanti pada waktu Bapak datang, kita memulai perdana. Senin untuk umum, Selasa untuk youth. Wih, saya kaget lagi, saudara. Saya pikir cuma 1. Saudara, Tuhan selalu memberi lebih dari yang kita minta. Amin. Saudara, luar biasa. Hari Senin saya mesti khotbah, saya mesti menjelaskan kepada orang-orang yang datang. Saya bilang, siapa yang terbeban untuk Bali? Siapa yang punya hati untuk Bali? Saya ajak mereka untuk kumpul tiap Senin. Mau tidak mau kita butuh duit, saudara. Seringkali kita ngomongnya, Tuhan mana dulu dong? Duitnya mana dulu? Kalau duitnya ada, aku mau. Mereka cari, saudara, tempat yang murah untuk ibadah. Sampai kemarin bilang, ayo doain, Pak, kalau bisa ada orang yang minjemin tempat dan sebagainya. Sampai AL bilang, Pak, kalau papa yang datang, kenapa kok bisa banyak banget? Saya bilang, saya gak terlebih baik dari yang lain. Pengkhotbah yang lain jauh lebih bagus. Tapi ini bicara hati. Hati kita rindu mengerjakan. Saya berterima kasih untuk tim NTT. Kita belum NTB, saudara. Anugerah Tuhan luar biasa. Mereka selesai kebaktian, mereka bilang, Pak, ajaib. Keajaiban terjadi apa, saudara? Ada orang yang telepon, aku transfer ya, 30 juta, 20 juta, dan yang lain. Saudara, saya tahu, tanda-tanda akan menyertai kalau kita melangkah. Amin, Bapak Ibu. Seringkali kita maunya, gak mau dong. Aku mau duitnya dulu, baru bisa jalan. Kalau gak ada duit, gak bisa jalan.
Saudara, itu pola dunia. Ayo, kapan kita melangkah seperti ini, saudara? Tuhan ingin kita melangkah lebih cepat dari perkiraan. Yesaya 60 itu overlapping, Bapak Ibu. Kalau kita gak bergerak dulu, setan bergerak. Saya tadi pagi sedih melihat sebuah desa yang tersisa 2 hektar. Semuanya milik orang lain. Saya bilang, Tuhan, bangkitkan cintamu di setiap kami. Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Yang sepakat, katakan, saudara, ini omongan yang tidak masuk akal. Saya mau ngomong yang lebih ekstrim lagi. Ayat selanjutnya. Ayat 36. Saudara baca bersama saya 23. Sekarang juga penuai bukan akan loh. Apa Bapak Ibu? Telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Ladang saja gak kelihatan kuning. Apalagi mateng. Jauh dari kenyataan. Tuhan ngomong lebih ekstrim lagi. Bukan nanti ya, 4 bulan lagi baru kamu akan menuai. Tidak. Tuhan ngomong kapan Bapak Ibu? Sekarang. Dan bukan akan loh. Apa? Telah. Dan itulah yang sedang terjadi. Dan luar biasa saudara, mereka pergi ke 9 kabupaten. Dan saya diundang pelayanan ke sebuah gereja di tengah sawah, Bapak Ibu. Saya bilang, kenapa? Pak, kalau gak begini izinnya sulit, Pak. Di tengah sawah, saudara. Kanan kirinya sawah, perumahannya jauh. Tapi mereka bisa teriak, mereka menyembah Tuhan. Dan saya bersyukur pendetanya respon banget. Saudara, pilihan di tangan kita. Saudara boleh cuma duduk diam, hanya memikirkan dirimu. Engkau akan tertekan, engkau akan stres. Tapi atau hidup mau jadi berkat buat orang lain. Saya banyak masalah, saudara banyak masalah. Saya capek Bapak Ibu, kemarin baru pulang sore. Besok mesti ke Tegal. Selasa pelayanan di tempat Ibu Nani. Rebu retreat di GRC, di Tegal. Mereka perlu banget saudara. Kenapa? Mereka ngebeda seperti kita, mereka persekutuan. Tiap Senin, tapi yang komitmen tuh gak bisa banyak. Kemis kita mau kesini. Kemis kita mau worship night. Semua capek, saudara. Apalagi ada orang ini, orang itu. Saya mesti hubungi ini, hubungi itu. Tidak mudah, saudara. Tapi ayo. Saya tadi pagi diberkati. Mereka berkata, tim kami bukan tim yang hebat. Tapi tim kami adalah tim yang tidak menonjol. Semua dipakai Tuhan dengan ajaib. Baik orang yang lama, baik orang yang baru, semua dipakai Tuhan dengan talentanya. Artinya apa? Setiap saudara semua bisa dipakai Tuhan. Yang sepakat, katakan, mari kita bangkit berdiri.